Dinda, jagain Api ya di sana. Jangan nakal. Iya, Pak. Dinda pasti jagain Api kok. Bapak pulangnya kapan? Insya Allah, Bapak pulang ntar malam. Kalian mau oleh-oleh apa? Dinda nggak mau oleh-oleh, Pak. Yang penting Bapak pulang dengan selamat. Dinda udah seneng kok. Duh, anak Bapak pada baik banget sih. Ya udah ya, Bapak mau pergi ke tempat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tete, Bapak kapan pulang? Kata Bapak, Bapak pulang nanti malam, Dek. Hore! Assalamualaikum. Dinda, Api lagi pada ngapain? Eh, Pak Ade. Tadi Dinda sama Api abis teleponan sama Bapak. Oh gitu. Bapak kapan pulang katanya? Nanti malam, Pak Ade. Oh iya, Pak Ade baru inget. Nih, ada titipan uang jajan dari Bapak kalian. Wah, makasih ya, Pak Ade. Iya, sama-sama. Oh iya, kalian mau ikut nggak? Ikut kemana, Pak Ade? Lah, emangnya kalian nggak tahu kalau hari ini itu Adian sama Bu Meli tunangan? Wah, yang bener, Pak Ade. Ya udah, kita ikut, Pak Ade. Ya udah, kalau mau pada ikut, kalian siap-siap dulu ya. Mandi terus ganti baju. Oke, Pak Ade. Ya udah, Pak Ade, kita mau siap-siap dulu ya. Ya udah, Pak Ade juga mau siap-siap dulu. Nanti pokoknya kalau udah siap, Pak Ade tunggu di sini ya. Ya udah, Pak Ade, kita mau ganti baju dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, kalau gitu aku juga siap-siap dulu ah. Gak nyangka banget ya, ternyata Bu Meli hari ini udah mau tunangan aja sama Pak Dian. Hayo, Tante Tia. Dana. Tante Tia udah cantik nih, pasti mau ke acara tunangan Pak Dian sama Bu Meli ya? Iya, Yana, Tante Tia mau pergi ke acara tunangannya Bu Meli. Bareng dong, Tante Tia, masa Yana sendirian aja? Bapak belum pulang tau. Ya udah, hayu Yana, kalau mau bareng. Ya. Ya Allah, Mami sama Pak Dian mau tunangan. Semoga Pak Dian bisa jadi papi yang baik buat aku sama Ima. Dan semoga bisa sampai menikah. Kalau Mami bahagia, aku juga pasti bahagia. Tapi sayangnya, di hari bahagia ini, Ima nggak ada. Ima di pesantren. Dan juga, Ima nggak bisa izin. Diki, Pak Ade mana? Bapak di sono nungguin Dinda. Ya udah kita ke sana yuk, ayo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Diki, Evan, kalian udah siap? Udah. Pak Ade, Dinda sama Api mana? Mereka bentar lagi juga nyampe. Nah, itu mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang udah siap kan semuanya? Ayo kita pergi. Ayo. Ya. Ayo ya, Nak. Assalamualaikum. Wow, makanannya banyak banget. Ya ampun, Bu Meli, cantik banget. Ah, Tetia bisa aja. Iya, Bu Meli, aku jadi pangling tahu lihat Bu Meli. Iya, siapa dulu MUA-nya? Aku ngambil kue. Yana, kamu ngapain bawa kue pakai kresek? Orang lain dia belum makan. Iya, aku bawa pulang ya kuenya, boleh gak? Gak boleh, gak boleh, enak aja kamu, balikin. Sar, kamu lihat, pilih banget sih. Nah, itu si Yana. Kayaknya di rumah Bu Meli udah rame deh. Kita tunggu di sini ya sama Yana. Oke, Pak Ade masuk duluan ya. Iya, Pak Ade. Yana, kamu dari kapan di sini? Aku dari tadi ke sini. Tadi aku ke sininya bareng sama Tante Tia. Oh, gitu. Teman-teman, akhirnya si Ria punya papi baru ya? Iya, Ape. Oh iya, Bebep. Nanti kalau kita tunangan mau emas berapa gram? Apa sih, Yana? Gaje.
Apa sih kamu ya nak? Suara kencing anak. Kalian berisik banget. Kalian tuh kalau di rumah orang jangan berisik dong. Si Ria mau punya papi baru juga masih aja ngomel-ngomel. Selamat ya Ria, akhirnya kamu mau punya papi baru. Iya, makasih ya Dinda. Ria, hati-hati loh, katanya papi tiri itu galak, suka mukulin anak tirinya. Ih, serem. Enggak lah, Padian tuh baik orangnya, buktinya Padian suka baikan sama kalian. Dipikir-pikir, ya juga sih. Eh, masuk yuk, acara udah mau mulai. Ayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat berkumpul di sini dan akan menjadi saksi pertunangan Pak Dian dan Bu Meli. Hore! Kecentang betul sih Bunda nih. Saya lanjut lagi ya. Pak Dian beserta keluarga besar datang ke kediaman Bu Meli untuk bertujuan baik, yaitu untuk melamar Bu Meli. Dan saya, perwakilan dari keluarga Pak Dian, ingin menanyakan kepada Bu Meli, apakah Bu Meli bersedia untuk menerima lamaran Pak Dian? Iya, saya menerima. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebagai tanda ikatan, silakan Pak Dian memasangkan cincin kepada Bu Meli. Baiklah, acara utama sudah selesai. Silakan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Ayo Pak Ade, Tevia, anak-anak ayo makan. Ya nak, pelan-pelan dong ambilnya. Wah, Pak Dian, Bu Meli, selamat ya. Akhirnya kalian tunangan juga. Iya, makasih Pak Ade. Oh ya, Pak Jekonya kemana kok nggak datang? Pak Jeko lagi di luar kota, Pak. Katanya sih malam ini juga dia pulang. Bu Meli, selamat ya. Duh, aku masih gak nyangka deh Bu Meli udah tunangan sama Pak Dian. Makasih ya, Teh Tia. Ayo dong, Teh Tia kapan nyusul? Ah, Bu Meli suka gitu deh. Suka bikin aku insecure. Nah, kan tunangannya udah. Sekarang tinggal nikahnya nih, kapan? Doain ya semuanya. Semoga awal tahun kita udah nikah. Amin. 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 Ayo makan yuk, Pak Ade, Teh Tia. Makan semuanya. Udah, ayo makan, makan. Iya, Bu Meli, Pak Dian. Adek, ini gak ada piringnya. Shh, Evan, udah, jangan bawel. Itu pakai kertas nasi aja. Cepetan dong, antre nih. Sabar dong ya, nak. Evan, buruan. Mami, selamat ya. Akhirnya, Mami tunangan juga sama Pak Dian. Pak Dian, jagain Mami ya. Jangan sakitin Mami. Benar ya, nak. Nah, sekarang sebagai tanda ikatan, silakan Pak Dian memasangkan cincin. Cincin. Pak, tiga. Nah, sekarang sebagai ikatan, padikan. Padika. Tiga. Sebagai ikatan. Nah, sekarang. Tiga. Eh, masuk yuk, acara udah mau mulai. Ayo. Eh, masuk yuk, acara udah mau mulai. Ayo. Tiga. Eh,
masuk yuk, acara udah mau mulai. Ayo. Ya, ya. Hei Ria, hati-hati loh. Katanya papi baru itu. Hei Ria, hati-hati loh. Katanya papi kiri itu jahat, suka mukulin anak kirinya. Ih, serem. Pak, Ria. Makasih ya Ria. Kok makasih? Oh iya Ria, selamat ya. Kamu udah punya papi baru. Mau. Bu Ria mau punya papi baru juga. Masih aja ngomel-ngomel. Bu Syria mau punya papi baru juga. Aku dari tadi di sini baru sama Tante Tia ke sininya. Dari tadi? Aku di sini baru. Aku dari tadi. Tadi aku. Masih. Yana, kamu dari kapan, Ti? Duh. Yana, kamu kapan ada di sini? Nah, itu Yana. Kayaknya di rumah Bu Meli udah rame deh. Kita nunggunya di sini ya. Ya udah. Yana. Farid, duluan ya ke dalam. Iya, ke dalam sana. Farid. Duluan ya. Ya udah, Farid. Nah, itu Yana. Kayaknya udah rame deh di dalam. Adek, kita di sini ya nunggu. Kita upil. Nah, sekarang udah siap kan semuanya? Udah, Pak. Pergi. Oh, siapa jawab? Nah, kalian udah semua. Gimana tadi? Tiga. Alhamdulillah. Enggak nyaman tes ngomongnya. Tiga. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul di sini dan akan menjadi saksi. Ih, jelek deh soalnya. Enggak kayak yang tadi beda banget. Bu Meli jangan gitu deh, jadi bikin aku insecure. Iya, siapa dulu MUA-nya? Bulan make up. Iya, siapa dulu? Beneran Bu Meli pangling tahu. Beneran Bu Meli sangat pangling tahu. Kalau di ini cincin mirip banget sama muka. Nggak boleh nggak nyangka banget ya, ternyata hari ini Bu Meli udah mau tunangan aja sama Pak Dian. Ayo Tante Tia. Yana. Gak nyangka banget ya, ternyata hari ini Bu Meli udah mau tunangan aja sama Pak Dian. Ayo, Tante mau. Ayo, Tante Tia. Gak nyangka banget ya, Bu Meli ternyata udah mau tunangan aja sama Pak Dian. Ya, Nak. Pak Ade, tadi Dinda anaknya habis telepon sama Pak Ade. Aja kan awe. Waalaikumsalam Pak Ade. Oh, ngusali enggak jawab. Pak Ade. Tiga. Dinda enggak mau oleh-oleh, Pak. Tapi Bapak kalau pulang. Tapi wah emang Ade. Tapi tiga. Dinda enggak mau oleh-oleh, Pak. Yang penting Bapak pulang selamat. Dinda nggak mau oleh-oleh, Pak. Yang penting Bapak pulang dengan selamat. Dinda udah seneng kok. Dinda nggak mau oleh-oleh, Pak. Yang penting Bapak pulang tetap semangat. Dinda nggak mau oleh-oleh, Pak. Yang penting Bapak pulang tetap selamat. Dinda nggak mau oleh-oleh, Pak. Dinda nggak mau. Iya, Pak. Berhenti dulu. Iya, Pak. Pasti Dinda jagain api kok. Bapak kapan pulang? Dinda nggak mau oleh-oleh, Pak. Tapi... Yang penting Bapak cepet...
aku, Pak. Oh,